Ayo kita masuk ke dalam. Kamu kenapa sayang? Hah? Aku udah tahu siapa ibu kandungku. Namanya Mbak. Waktu kamu kecil, kamu mirip sekali dengan ibu kamu. Udah. Kamu jangan sedih lagi, ya. Udah. Gimana aku gak sedih? Ternyata benar. Aku bukan anak yang diinginkan. Tante yakin, ibu kamu itu pasti sayang sekali sama kamu. Kalau dia sayang sama aku, dia gak mungkin ngebuang aku. Ibu kamu itu pasti punya alasan kenapa dia gak mau kasih tahu sama kamu. Mulai sekarang Tante gak mau lihat kamu nangis lagi. Lupakan semuanya. Ya. Mulai sekarang, kamu jangan mikirin lagi masalah ini. Kamu harus memikirkan masa depan kamu sendiri. Aku mau cari ibu. Tapi kamu mau cari kemana? Gak tahu mau cari kemana, tapi ingin ketemu sama ibu. Bagaimana kalau orang yang kamu cari itu dia gak mau ditemukan? Mau sampai kapan kamu kayak begini?